Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya si Eko Kocan. Oke teman-teman, pada kesempatan siang hari ini saya mau bongkar pasang AC Toshiba ini ya bro ya. Oke, ini si teknisi Mas Pudin alias Bombatudin alias Bedul lagi melepas ordernya teman-teman. Oke bro, ini AC Toshiba ya. Ini baru 2 bulan orangnya mau pindahan, bro. Ini sekalian mau minta dicuci. Oke, starwash sudah kita siapkan, langsung saja kita cuci, bro. Oke, kita langsung lepas indoornya, bro. Oke, ini indoor udah kita lepas ya, bro. Tuh lihat belakang udah kotor. Kita buka covernya, langsung kita cuci, lur. Oke, tinggal nyuci ini indoornya, evapnya. Untuk cover udah saya cuci ya lur ya. Oke teman-teman, ini indoor sama outdoornya udah kita cuci ya. Ini kita tinggal pasang covernya, langsung kita pasang ke rumah yang baru. Oke lor, ini AC udah kita cuci semua, cover indoor sudah kita rapikan, outdoornya sudah kita cuci. Ini saatnya kita mau geser ke rumah yang baru ya lor ya. Oke teman-teman, ini udah sampai rumah yang baru. Yang kita mau pasang AC-nya nih di sini ya lur ya. Nih, indoornya tentang tadi kita cuci, kita bersihin udah ada. Dan ada 2 gelas kopi. Kopinya sudah menanti. A few moments later. Oke lur, pemasangan AC udah selesai lur. Lur ini masih di atas, masih di outdoor-nya. Kita turun lur, kita tinggal bikin power-nya aja. Saatnya kita turun dari pertempuran memasang outdoor. Oke lur, kita lihat dari sini. Apa?
tutup. Apa? Tutup. Gelor ini fungsian odornya udah selesai ya. Kita tinggal bikin apa tadi? Stop kontak alias powernya lur. Habis itu kita selesai. Ini teknisi pembuat belum ngopi, belum 3 kali tapi aku tak ambil tutup. Kayak lur tutupnya ketinggalan kayak lur. Ngoseng duwe ngomel-ngomel. Tutup odor. Oke teman-teman, udah semua tutup udah kita pasang, nggak ada yang ketinggalan. Turun tangga lagi. Aduh. Di situ kita ngengklek tangga ke depan. Oke teman-teman, ini si Asip mau naik plafon mau masang power ya. Kadon kali ya tanggane. Tanggane kurang maju kayak. Ini indoornya ya. Posisinya mintanya begini karena pipa kurang. Oke lor, ini lagi di atas plafon ya lor ya. Mau nyambung untuk buat powernya. Ini si Mr. Bombadudin sedang mencari jalur arusnya. Arus asmara. Dan dia mulai mengkelotok kabel. Kabel dikelotok. Habis itu diubet-ubet alias disambung. Tangannya kriming-kriming. Katanya masih belajar ngetes mental nyambung listrik. Oke, harus berani. Jadi teknisi harus kendel nyambung listrik posisi nyala. Oke lor, ini si Mr. Bombadudin mulai menggelubet-gelubet alias membungkus kabel dengan isolasi. Oke, kita percepat biar cepat pulang lor. Oke, ini si Asip udah turun dari plafon. Saatnya kita coba nyalakan AC-nya, bro. Kita nyalakan. Oke, swing nutup pertanda ada arus masuk ya, bro. Kita nyalakan remote mana? Gelor, ini AC sudah kita nyalakan. Sudah nyala ya. Kenapa? Klem anak. Nah, set. Oke teman-teman, ini untuk bongkar pasang AC Toshiba sudah selesai ya teman-teman. Ini udah nyala. Sini kita coba lihat odornya nyala atau connect belum. Oke teman-teman, odornya udah connect juga. Oke ya, terima kasih sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.